pas mobil. Duduk bisa. AstraZeneca ini ada dua laporan, ada pendapat di dalam Islam itu ketika terjadi perubahan dari satu benda mengalami perubahan ke arah yang lain, maka seiring perubahan itu sifat najisnya hilang. Para ulama kita di kalangan Hanafiya itu mencontohkan anggur itu suci halal. Ketika anggur berubah menjadi perasan khamr, minuman yang memabukkan, menjadi haram sekaligus najis. Padahal bahannya sama. Tetapi ketika beralih fungsi, maka status hukumnya haram plus najis. Tetapi kalau kemudian nanti berubah menjadi cuka dan tidak memabukkan, jadi suci lagi. Jadi ketika hari ini kita menerima vaksin Sinovac, dan barusan saja saya ditelepon oleh Ketua Umum MUI, Kiai Mutawakkil Allah, beliau tadi pagi sudah divaksin menggunakan AstraZeneca, disaksikan oleh para pejabat pemerintah kita termasuk Menteri Kesehatan. Artinya beliau berada dalam kondisi pendapat yang menyatakan halal. Kenapa? Dari penggunaan tripsin menggunakan alat ataupun menggunakan hewan yang dianggap najis, sudah dinyatakan najis,
tetapi ketika sudah berubah menjadi produk vaksin, sudah halal. Sudah halal, sebab persentuhannya, persinggungannya hanya dalam prosesnya. Begitu jadi menjadi bahan vaksin, maka dinyatakan halal. Jadi sekali lagi, terkait soal dinamika sudut pandang, ini sudah wajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.